بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Surah Al-Baqarah ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل. وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Pagi ni kita ambil dua ayat. Am kuntum syuhada iz hadara Ya'qub al-maut. Apakah kamu menjadi orang-orang yang menyaksikan ketika mana Ya'qub didatangi kematian? Di permulaan ayat ni dia ada perkataan am. Am ni maksudnya atau. Seperti au, auun atau. Tetapi di sini bukan dengan makna atau. Di sini dia kata am listifham bimakna al-hamzah. Di sini perkataan am itu berfungsi sebagai huruf istifham, huruf pertanyaan. Ya. Jadi buang mim, tinggal alif je, hamzah. A. Jadi akuntum syuhada, walaupun dia am tapi dengan makna adakah kamu menjadi orang-orang yang menyaksikan. Dia tidak boleh terjemah atau kamu menjadi saksi, orang-orang yang menyaksikan. Bermakna ayat ini merupakan satu pertanyaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang-orang Yahudi dan Nasrani berfikir. Ya. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala bertanya untuk mendapatkan jawapan. Dia suruh ahli kitab berfikir tentang ayat ini, tengok. Kerana mereka mengatakan bahawa agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, anak dia, cucu dia adalah agama Yahudi, seperti agama yang mereka anutilah. Orang Kristian pun mengatakan demikian. Abraham, Jacob, apa semua ni, Isaac, semua ini agama dia Kristian. Masa tu Tuhan utus mereka ni sebagai nabi, rasul. Ya, sebagai apostle, orang yang diutuskan untuk menyampaikan agama. Cumanya Kristian ni diubah bila sampai pada Nabi Isa, bukan lagi rasul. Tuhan sendiri datang dalam bentuk manusia. Ya. Dia kata Tuhan tu masuk dalam tubuh apa nama ni, Nabi Isa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala
bertanya di sini untuk suruh mereka berfikir supaya mereka faham. Am kuntum syuhada iz hadara Ya'qub al-maut iz hadara iz itu apa nama dia, bukan makna dia bukan tazkir, dia sekejap dinyatakan tak kala lah. Sebagai peringatan lah. Tak kala Ya'qub didatangi kematian, hadara Ya'quba al-mautu, jadi kematian tu jadi fa'il. Maknanya kematian datang kepada Nabi Ya'qub. Adakah kamu ada masa tu? Itu soalan dia. Kamu mengatakan bahawa mereka ni agama Yahudi. Yang Kristian kata nabi-nabi yang terdahulu ni agama dia Nasrani, Kristian, Masihiyah, Nasraniyah. Kamu kata mereka ni agama kamu. Masa Nabi Ya'qub didatangi kematian, masa tu kamu ada tak? Jawapannya memang tak ada lah. Jadi di sini Allah Ta'ala bertanya bukan untuk mengetahui. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya untuk memberitahu. Masa tu kamu tak ada. Ya. Syuhada, ya. Syuhada jam'u syahid mislu syuraka jam'u syarik. Wal khusama jam'u khasim. Perkataan syuhada adalah jamak kepada syuhada, jamak kepada syahid. Syahid ni seorang yang menyaksikan. Syuhada tu ramai yang menyaksikan. Apakah kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan ketika mana Nabi Ya'qub hendak mati? Itu maksud dia. Ya. Kemata baginda diratangi kematian, artinya baginda hendak mati. Iz qala li banihi. Ketika itu dia bertanya kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di? Ya. Apa yang kamu nak sembah? Apa yang kamu nak beribadat selepasku? Selepasku maknanya selepas aku wafat. Selepas aku mati, kamu nak sembah apa? Okey. Jadi pada ayat ini dia kata dituju kepada orang-orang ahli kitab, ya ma'asyaral yahud wan nasara al-kafirina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirina 'inda Ya'qub wa syahidain 'alaihi wa indama hadaru al-maut sama'tum ma awsa bihi banihi. Soalan ni kepada wahai sekalian orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengkufuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kamu hadir ketika mana Ya'qub, Ya'qub dan malaikat nak mencabut nyawanya, masa tu kamu ada tak? Adakah kamu dengar apa yang dia wasiatkan kepada anak-anaknya? Innakum lam tahduru hunak. Sesungguhnya kamu tidak hadir, dengan mana kamu tidak berada di situ pada ketika Nabi Ya'qub hendak wafat. Kamu tak ada. Ya? Fala tad'una ala anbiya'il abatil. Janganlah kamu pandai-pandai nak mendakwa cerita yang bukan-bukan ke atas nabi-nabiku. Itu dah disebut oleh Imam Al-Tabari. Ayat ini maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beritahu kamu suka mereka-reka cerita perkara-perkara yang batil ke atas nabi-nabiku. Kamu menyangka mereka ini tanhuluhum al-yahudiyah wan nasraniyah. Kamu menyangka-nyangka bahawa nabi-nabi itu ikut agama Yahudi, ikut agama Nasrani. Kamu tidak ada ketika mana dia hendak wafat apa yang diwasiatkan kepada anak-anaknya, iaitu dia tanya ma ta'buduna min ba'di, kamu nak sembah siapa selepas aku tiada nanti. Okey. Laqad ibta'astu Ibrahima wa banihi al-anbiya'
Sesungguhnya Allah kata dalam ayat ni lah, maksud ayat ini ialah Allah Ta'ala telah mengutuskan Nabi Ibrahim dan anak-anak keturunannya menjadi nabi-nabi. Bihanifiyatil muslimah, agama mereka semua adalah agama hanifiyah muslimah, iaitu agama yang lurus, agama yang mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, agama yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa biha wassau auladahum, dan agama itulah yang mereka wasiatkan kepada anak-anak mereka, dengan maksud sebelum mereka meninggal. Semua nabi-nabi ni dia pesan pada anak-anak dia agama yang sama. Tak ada yang mengajar agama macam kamu, macam yang kamu cakap, seperti yang kamu dakwakan. Nah, jadi bila ditanya begitu kepada anak-anak Nabi Yaakob, apa jawapannya? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, kami akan menyembah ataupun kami akan beribadat. Na'budu makna kami juga menjadi hamba, kami hanya memberikan pengabdian diri. Kalau terjemah menyembah je bahaya, sebab orang ingat Tuhan untuk disembah, sedangkan pada ubudiah tu ada kepatuhan, ya, ada nilai antara Rabb wal Abd, ya, mana tu, itu Tuhan, ini hamba. Bila hamba tak boleh buat ikut kepala sendiri, kena ikut perintah Tuhan. Kalau kata sembah ni macam yang banyak orang buat lah, kan, sembah, datang masjid sembah, lepas tu keluar ikut suka hati, halal haram ke apa langgar je kat luar tu, datang masjid okey lah, berwudu, ambil air sembahyang, datang masuk dalam saf, imam kata Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, imam rukuk, dia rukuk, mana ikutlah dalam masjid menyembah. Lepas imam bagi salam, habis doa ke apa, keluar, yang terlibat dengan haramnya, ya, apa semua ikut suka hati. Ha, itu menyembah. Sebab tu ramai orang bila kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, so aku dah sembah. Ha, aku dah sembah dah. Aku nak meniaga cara tipu ke, duit haram ke, riba ke, apa ke, itu aku punya pasal. Pasal aku dah sembah lima waktu. Itu kalau cukup lima lah. Yang tak cukup pun ramai. Jadi kita nak bagi faham balik tuan-tuan, bila dalam Quran menyebut perkataan na'budu, ya, ta'budun, ialah mana perkataan ibadah ni, bukan makna sembah. Mana kami menjadi hamba, kami memberi pengabdian, macam tu. Ubudiah. Ubudiah ni semua dalam masjid, luar masjid, apa yang Allah perintahkan haram, haram. Apa yang Allah Ta'ala suruh buat, buat. Ada yang wajib, ada yang sunat. Dan tegahan, apa yang Allah tegah jadi dua, haram dan makruh. Selain daripada perkara, daripada itu, perkara mubahat. Lima hukum ni mesti ada bagi orang yang menjadi hamba Allah. Wajib, sunat, mubah, harus. Mubah mana harus? Makruh, haram. Kita kena kenal pasti dalam hidup kita ni apa benda yang wajib, yang sunat, yang yang harus, yang makruh, yang haram. So kita berjaga pada tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah dia batasan-batasan Allah, jangan kamu melampauinya. Ha, itu baru jadi hamba. Itu baru mana na'budu atau ya'budun atau ta'budun, mana kita menjadi hamba. Ha, kalau jelas benda tu baru kita faham ni. Jadi kita duk bimbang juga, orang duk faham sembah ni mana? Ha, aku dah sembah dah. Sembah apa? Tadi sembah subuh. Antara subuh ke zuhur tu semua dia langgar. Halal haram habis semua dia langgar.
Maaf ibu-ibu eh. Kita pun berhati juga ada orang jenisnya dia hanya tutup aurat ketika solat. Dahlah ketika solat sama-sama perempuan bertutup pula lagi. Masa tu laki-laki pun tak tengok. Buat apa yang kamu tutup? Sebab Allah suruh. Dah tu kat luar masjid Allah tak suruh tutup aurat. Luar masjid Allah takkan tak suruh tutup aurat kot. Masa duk meniaga nasi lemak, duk jual buah-buahan, jual air, jual meniaga, pergi pejabat dengan make upnya, dengan rambutnya, dengan minyak wanginya, dengan apa. Masa tu Tuhan tak ada hukum ke? Ada. Sebab tu kefahaman ni perlu diperbetulkan. Tambah-tambah kita ada siaran live ni, seluruh Malaysia. Tiap pagi seluruh Malaysia. Ni dengan baca Quran sekali. Seluruh Malaysia ada. Orang ada pulau-pulau Pinang tengok, Terengganu saya tengok ada, luar Malaysia pun ada, Singapura itu pun ada. Orang nak tengok ni, kita kena bagi tahu. Saya pernah mengajar tuan-tuan, mengajar kuliah maghrib orang perempuan di sebuah masjid yang agak besar. Dia ketika kita mengajar ni dia buka tirai. Perempuan-perempuannya ibu bukan ibulah, maknanya orang perempuan muda-muda lagi. Tengah kita mengajar ni saya baca tafsir. Dia tukar baju itu. Dia buka telekungnya apa semua. Maknanya saya jadi peliklah. Masa tengah sembahyang tadi dia elok dengan telekung semua kan. Waktu masa dah habis sembahyang, tirai buka, ada lelaki ajnabi pula yang pandang menghadap depan tak apa, yang kita menghadap dia ni, dia tak malu. Dia buka telekung lipat-lipat-lipat masuk dalam beg. Dengan pakaian ketat dia keluar. Tinggi. Jadi bermakna dia faham tak mana ubudiah di sini. Adakah tutup aurat tu ketika solat di luar daripada tu tak apa. Masalahnya belum keluar masjid ni, dalam masjid lagi. Masih dalam masjid dia buka aurat dia. Arti mereka tak faham. Ya. Itu kita kena jelas benda ni. Bukan hanya dengan mana sembah. Ya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami akan beribadat, kami menjadi hamba, kami menyembah, kami taat, kami patuh kepada Tuhan bapa-bapamu ataupun abaika, mana datuk nenek moyangmu, Nabi Ibrahim. Ni jawapan siapa? Anak-anak kepada Nabi Yaakob. Nabi, kami ikut Tuhan yang sama, Tuhan yang disembah. Kalau faham mana sembah, okey. Disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, ilahan wahida, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepada dia berserah diri. Ini yang kita terangkan dulu. Berserah diri makna apa-apa yang diperintah itu kita taat, apa-apa yang ditegah itu ditinggalkan. Ya, muslimun dengan makna menyerah diri, tunduk dan patuh. Istislam, khudu wal qiyad, mengikat diri dengan hukum-hukum. Jangan melerai diri. Kalau melerai diri ni maknanya ada benda yang halal haram dilanggar semua, ataupun dia tak mahu terikat. Tu kata tuan-tuan tengok hari ni orang-orang Islam sebahagiannya yang konon-konon lah. Dia kata ada Islam yang namanya liberal, Islam liberal ataupun progresif. Dia tak nak ikat dirinya dengan hukum-hukum yang telah qat'i. Macam masalah tadilah aurat, masalah arak. Ada yang kata haram ni sebab minumnya mabuk. Jadi saya minum tak mabuk, saya minum sikit. Saya minum kalau mabuk okey haram. Tapi kalau setakat saya nak minum wine, makan dengan beef steak, red wine, apa salahnya? Supaya dia kata red wine ni sesuai makan dengan daging, boleh itu, boleh hadam lah apalah, lantak lah kan. Alasan, tapi sedang ada hukum syaraknya ialah ma sakarakat kathiruhu faqaliluhu haram. Nabi SAW mengatakan arak ni benda yang banyaknya mabuk, sikit pun haram. Jadi kalau kita orang yang Muslim, Muslim makna patuh, berserah diri. Bila dah kata haram tu tinggallah. Di hari ni dia takwil hukum. Bermakna orang yang tidak ada inqiyad, dia tidak mengikat diri dengan
hukum-hukum syarak. Ya, dia kalau betul ada Islam, istislam makna penyerahan, penyerahan diri. Dia tunduk, dia patuh, dia serah diri dia. Apa yang Allah perintah dia patuh semua. Dia takkan persoal. Dia takkan soal banyak. Ha, itu makna Muslim. Wa nahnu lahu muslimun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa anak-anak kepada Nabi Yaqub adalah orang-orang Islam. Mereka agama mereka agama menyerah diri. Agama yang tunduk dan patuh. Bukan agama yang kamu dakwakan. Ini ayat ni masih lagi berkisar pada orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Jadi dia bukan agama macam kamu, wahai orang-orang Yahudi, yang hanya memilih perkara-perkara tertentu untuk kamu ikut. Ada perkara-perkara yang kamu tak mau ikut. Allah perintah sekian, okey kamu rasa elok, kamu ambil. Allah perintah begini, kamu rasa tak sesuai, kamu tinggal. Ada tak orang Islam perangai macam tu? Bukan saja ada, tetapi banyak. Jadi orang Islam perangai macam ni banyak. Dia ini Muslimun ataupun ikut seperti Yahudi. Di awal surah Al-Baqarah dulu kita baca, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kita nak yang ni, ghairil maghdubi alaihim. Jangan jadi macam orang yang dimurkai olehmu, wahai Allah. Kita tak mau jadi orang yang Allah murkai. Ghairil maghdubi alaihim. Tapi perangai macam Yahudi. Ada sebahagian hukum-hukum agama yang dia nak ikut. Ada sebahagian hukum-hukum agama yang dia tak mau ikut. Jadi macam Yahudi lah. Jadi Nabi Yaqub, anak-anak keturunannya, bukan agama Yahudi macam yang kamu buat. Dan bukan juga Nasrani. Sebab tu dalam surah Fatihah pun kita lepas, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anak-anak kepada Nabi Yaqub dan keturunannya bukan orang-orang yang sesat, menyembah sesama manusia. Sesat, tuan-tuan. Saya pun tak faham. Sebab dulu saya takut nak baca, dulu masa dululah saya takut nak baca kitab Bible. Lepas saya belajar tu, memang kena ada assignment lah. Jadi saya beli kitab Bible, saya baca. Saya baca, 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 baca. Adalah sebahagian kisah tu macam ada persamaan dalam Islam. Tapi dia lain sikit lah. Pelik sikit. Jadi tak apalah, baca, baca, baca. Pernah saya jadi pelik. Macam mana dia orang tak boleh tak perasan? Dalam New Testament, begitu banyak ayat, ayat-ayat lah, verses dia, chapter yang menyebut tentang Nabi Isa, Jesus Christ, dia sembah Tuhan. Macam mana yang kamu pergi sembah dia? Sebab dia doa minta daripada Tuhan. Dia sebut dia berlutut, dia minta daripada Tuhan. Kenapa kamu tak ikut dia? Kenapa kamu tak ikut betul-betul dalam dalam kitab kamu sendiri yang Jesus Christ itu dia mengaku dia ni diutuskan. Dia sembah Tuhan. Kenapa kamu sembah dia? Kenapa kamu sembah dia? Itu soalannya. Jadi kesimpulan yang saya dapat lepas saya ikuti ini, banyaklah orang-orang paderi yang masuk Islam bercerita bahawa memang kebanyakan orang Kristian tak baca Bible. Tak baca. Memadai dengan hari Ahad dia datang Sunday sermon lah. Apa tu dia punya perjumpaan di hari Ahad tu. Dia, gereja ni apa saja yang disampaikan oleh paderi tu dia terima saja. Kalau paderi kata in the Bible, in the Bible, in the Holy Bible, on the Holy Scripture, gini gini gini, dia cerita je, maka dia orang ikutlah. Dia tak baca. Sehingga dia tu sendiri dia kata dia dah masuk Islam, tahu Sheikh Yusuf Istis daripada Amerika Syarikat, ya. Yeah? Dia cerita macam mana perjalanan dia masuk Islam. Dia kata memang ramai orang Kristian tidak membaca kitab mereka. Tak baca. Jadi kalau orang Islam, saya tanya soalan. Ini saya cerita ni sebab nak kait dengan kita ni orang Islam. Kalau kita orang Islam jenis baca Quran pun tak faham, tu baca tak faham. Yang tak baca langsung, agak-agak dia ikut agama apa. Dahlah khutbah hari Jumaat, tidur. Kan?
khatib khutbah dia tidur, atau dia makan pisang kat luar. Setengah masjid lagi dahsyat, luar-luar ni ada orang meniaga-meniaga nasi biryani lah, nasi tomato lah, duk makan ni. Dia tunggu doa pada sultan ke doa yang di Pertuan Agong, baru dia masuk. Jadi agak agama macam mana ni? Tak faham kitab macam mana? Jadi sebab itu kita lihat macam mana orang-orang ni boleh tersasar daripada agama yang sebenar. Wa nahnu lahu muslimun. Jadi nak memahami macam mana menjadi diri yang tunduk dan patuh, menjadi orang yang Islam, kita mesti memahami Quran. Itu alhamdulillah inisiatif yang dibuat oleh pihak masjid, pagi-pagi kita baca tafsir. Dulu mula minta 10 minit, tak cukup. 15 minit, tak cukup. Ya, akhirnya bagi setengah jam. Akhirnya ikut saya lah. Ikut saya nak berhenti, bila saya berhenti, saya berhenti. Ha, itu. Ada yang kata ustaz rapat sampai bunyi tek 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 kan, sampai syuruk, ikutlah. Kalau hari anak saya sekolah tak boleh lah, hari ni cuti. Okey. Ha, wa nahnu lahu muslimun. Jadi kita kena faham macam mana nak jadi hamba yang muslim. Muslimun tu makna apa? Bukan orang yang dimurkai Allah, sifatnya begini. Bukan orang yang sesat, sifatnya begini. Jadi kita kena jadi macam mana? Kita kena memahami. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni maknanya dia tolak, ya, dia tolak dakwaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kata nabi-nabi terdahulu ni ikut agama dia. Sedangkan Allah Taala mengatakan agama mereka adalah agama orang-orang yang berserah diri. Begitu. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 134. Tilka ummatun qad khalat. Itulah dia umat yang telah berlalu. Apa makna ummah? Tilka ummatun qad khalat 'alal anbiya al-madhkurina fil ayati as-sabiqah. Ibrahim wa banihi alaihi musallatu wassalam. Siapakah yang dimasukkan umat yang telah berlalu? Tilka ummatun qad khalat, dengan mana itulah dia umat yang telah berlalu. Ya, dia kata kat sini Allah Subhanahu Wa Taala memaksudkan adalah nabi-nabi yang disebut dalam ayat tadi. Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Dia panggil itu sebagai ummatun. Mereka ini dikira satu umat walaupun generasi yang berlainan. Kerana pegangan dia sama. Jadi kita ni walaupun kita dipanggil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kita ni berada di hujung alam ni. Ni kita dah penghujung dah ni. Nabi SAW ketika diutus pun dia kata antara aku dengan kiamat pun kahatain, kan? Aku dengan hari kiamat pun dah macam ni dah. Mana rapat lah. Aku diutuskan dengan datang kiamat macam ni. Ha, bayangkan lah. Itu pun macam ni dah 1000 tahun lebih lah. 1400 tahun lebih. Jadi kita ni umat yang hujung. Tetapi dari segi keimanan, dari segi Islam, sebenarnya kita dengan umat terdahulu ni dikira satu umat. Umat yang beriman dan umat yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Beribu-ribu tahun. Sifat kita sama. Ha, kalau kita, sifat kita lain, terkeluarlah. Kalau sifat kita sama, dikira sebagai satu umat. Ya? Jadi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, umat, demikianlah umat yang telah berlalu. Nabi Ibrahim, ya, nabi-nabi yang disebut dalam ayat, iaitu Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, termasuk Yaqub tadi. Iaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Makna al-umma fil ayah al-jama'ah minan nas alladhina ya'ishuna fi qurnin wahidin. Kalau dari segi luahnya dia kata umat itu adalah suatu kumpulan manusia yang hidup pada satu kurun yang sama. Tetapi macam saya jelaskan tadi, ia ummah, tetapi dari segi keimanan kita ni dikira satu umat. Nah, nak habis dah. Qad khalat, umat itu telah pun berlalu. Dan Allah Ta'ala tegaskan di sini, laha ma kasabat, bagi mereka akan dapat apa yang telah mereka usahakan. Artinya
kalau jalan hidup mereka itu betul mengikut syariat, laha ma kasabat, dia dapat apa yang dia layak untuk dapat. Diorang, nabi-nabi terdahulu dan pengikut-pengikutnya yang betul-betul ikut agama, dia dapat ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Walakum ma kasabtum, dan kamu akan dapat apa yang kamu lakukan. Kalau kamu, apa yang kamu usahakan, kasab ni mana usaha, kerja, buat, macam tu. Bagi kamu apa yang kamu dah buat, kalau yang kamu buat masa hidup ni tak sama macam mereka, lainlah. Agama dia lain, agama kamu lain. Agama nabi-nabi terdahulu lain, agama kamu lain. Pasal agama dia orang dulu tak pilih-pilih. Agama kamu, kamu pilih. Yang ni aku nak, yang ni aku tak nak. Yang ni perlu buat, yang ni tak payah buat. Aku nak tutup aurat ketika semayang pakai telekung. Elok telekung. Lepas semayang tangan. Nabi-nabi dulu, isteri-isteri mereka, perempuan-perempuan beriman tak buat macam tu. Agama dia bukan macam tu. Jadi agama kamu dah lain. Kamu, cara kamu iktisab, mana cara kamu mencari ganjaran pahala, tak sama macam dia orang. Dia orang patuh semua ikut. Kamu jenis tunggal langgang. Ni cerita apa? Yahudi lah. Tapi kalau orang Islam macam itu, sama. Sama. Iaitu kamu mendakwa agama kamu macam nabi-nabi terdahulu, sedangkan kamu berbuat lain. Walakum ma kasabtum, bagi kamu apa yang kamu telah lakukan. Ya, sebelum matilah. Semasa hidup ni kita masih banyak lagi boleh kita perbaiki lagi. Apa yang kita kurang, apa yang kita tak betul, kita boleh perbetulkan. Tapi bila kita dah mati, walakum ma kasabtum, di hujung ni penting. Patutnya ayat ni Allah berhenti setakat tu pun boleh. Tapi kenapa dia sambung ni? Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Janganlah kamu tanya tentang apa yang telah mereka lakukan. Dia ada ayat seumpama ini, lebih jelas Allah kata, wala tus'aluna an ashabil jahim. Jangan kamu tanya tentang orang-orang yang masuk neraka jahim. Jangan kamu tanya tentang apa yang telah mereka lakukan. Artinya, bila jalan kamu lain, maka masirukum, tempat kamu kembali pun lain. Lain. Kalau kamu punya cara hidup macam mereka, tempat kembali kamu sama. Tapi kalau tempat, kalau hidup kamu jalani lain daripada apa yang mereka lakukan, maka tempat kamu, waliyazubillah, fama'wahum jahannam wabi'sal masir. Neraka jahanam tempat bagi orang yang cuai dan apa, orang-orang yang melanggar perintah-perintah Allah SWT. Jadi wala tusaluna amma kanu ya'malun, janganlah tu'akhiduna antum bi'amal ulaikal anbiya. Okey, dan janganlah kamu nak mengira, janganlah kamu nak mengira mana kamu nak apa ni, kamu nak selidik sangat tentang amalan para nabi-nabi itu, kerana mereka betul-betul ikut perintah Allah, bukan seperti mana yang kamu lakukan. Jadi ayat ini adalah tujuannya, dia kata wal hadafu min dhikril ayah rafdu da'awil yahudi wan nasara. Tujuan ayat ini diturunkan adalah untuk menolak dawaan-dawaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kamu jangan duk kira sangat nabi-nabi yang terdahulu, kerana mereka itu lain daripada kamu. Kamu jangan anggap kamu sama dengan mereka, padahal kamu telah berbuat lain daripada apa yang mereka amalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Baik, insyaAllah akan datang kita sambung pada ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqaballahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.